syahduan, merindui janjimu Tuhan, bantuan di perjuangan. Ku titiskan air mata, taubat segala dosa. Moga terangkat penghijab kalbu antara kau dan aku. Ambil lagu yang penasir. Malam cintaku bertambah dalam untuk anak-anak kita. Ya Allah, bukannya harap, bukannya lagu berapu, lagu yang elok-elok. Ini setengah orang faham bila konsert Arab-Arab. Sabar berada, tengok konsert jenis apa. Konsert dandut orang tak nak dah. Udah tinggalan sampai tu dia diam. Ya hak dandut tu pun dah jadi tak belek dah sekarang. Dia kita punya, semuanya Allah punya. Dia orang tombak dah tuan-tuan. Dulu ya, andaikan matahari dari barat. Sekarang tak ada lah tuan-tuan. Mari solat kita dia. Mari solat. Dulu ya, tuan-tuan kalau buat konsert dandut, tuan-tuan ada tak? Yang datang ni 10,000 orang. Kalau sedekah malam ni 1,000 tuan-tuan seorang, 10 juta malam ni dapat. 1,000 bagi seorang datang 10,000 kan? 10 juta. Bayarkan 10 juta imarahnya majlis ilmu di kawasan Segamat, Allah turunkan barakah. Rumah jadi tenang, anak jadi tenang, rumah tangga tenang, sekolah tenang, dadah tak ada. Yang ni yang saya buat tuan-tuan di sekolah saya Al-Barakah di Manjui. Kampung Manjui, bukan Manjung. Manjung Lumut. Ada orang nak datang sekolah saya pergi ke Manjung. Ustaz, di mana ustaz? Abang sekarang kat mana? Depan Petronas. Okey, lepas Petronas tu ada shed, ada mobile, ada mobil, ada BP kan. Ada ustaz, Petronas saja ustaz. Manjui mana abang ni? Rupa di Manjung, tobat lahum tak jumpa tuan-tuan. Tuan-tuan, bila saya buat sekolah Al-Barakah, sekarang ada 1,000 orang pelajar. Tak ada orang mencuri di Manjung dah sekarang. Dulu serai pun orang curi. Makcik leha nak buat tu yang rebuk tuan-tuan. Berlubang bekas dia punya serai. Dia curi, dia serai. Bukan kata besi buruk, besi baru pun dia bedal. Sekarang dengan berkat tuan-tuan Omar Tuhur Rahman, polis datang jumpa saya ustaz. Alhamdulillah manja sekarang, saya boleh tidur lena warung saya. Dah dah berkurang. Jom tuan-tuan kita buat kesegaman, buat pengajian macam itu, buat kuliah macam itu. Hidupkan masjid, hidupkan surau. Ni malam ni tuan-tuan buat, bukan setakat malam ni saja. Kalau boleh tiap-tiap bulan. Tapi kalau tiap-tiap bulan buat kopak lah di Amno Mahyat. Kita tuan-tuan buat ceramah, mana ada kutip derma? Mana ada edotin milo? Kita betul-betul bagi ceramah, bagi ilmu. Tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan tabuh, tubuhkan NGO. Tubuhkan NGO, buat tabuh pengajian Segamat. Setahun kumpulkan 1,000 seorang. Sebulan 100. Setahun dapat 1,200. Potong 200. 1,000 dapat setahun. Darab dengan 10,000 orang. Tuan-tuan, Masya Allah. Anak yatim nak ke sekolah, duit tabung ada. Ibu tunggal tak ada duit nak sekolahkan anak, ada. Anak kita nak pergi belajar di Mesir, kita ada wang. Sekolah-sekolah kita di kawasan Segamat untuk anak-anak Melayu, untuk anak-anak orang Islam yang nak ambil UPSR, dia panas bubuh aircon dalam kelas dia. Membiayai guru tuition untuk anak-anak UPSR, SCM,
selesai masalah Tuhan. Yang ini yang kena nak, itu namanya perpaduan. Apa yang penting kerja sama. Tapi yang kita buat apa dia? Kerja gaduh. Apa yang kita buat? Gaduh. Anjuran siapa malam ni ceramah perdana? Anjuran siapa? UMNO. Kamu tak pergi? Tak payah. Tak kira lah siapa yang menganjurkan. Yang kita buat ini ceramah agama. Kita buat kerja untuk jaga Islam. Kita buat jaga untuk jaga agama. Bila Islam terjaga, bila agama terjaga, Allah jaga kita. Sebab Nabi ada sebut ihfazillah yahfazkah. Tuan-tuan, Allah kata duit yang paling afdal kita belajarkan untuk mak bapak kita. Jom tuan-tuan tengok mak kita. Mak kita 70 tahun. 70 tahun mak tuan-tuan nak pergi mana? Cakap apa? Ada mak kita cakap, "Man, jom kita ke Perth." Apa mak cakap? Thank you.